Halo pemirsa, bertemu lagi di Seputar Surabaya. Paus Fransiskus tiba di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat hari ini pukul 9.15 pagi waktu Indonesia Barat. Kedatangan Paus disambut langsung oleh Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar dengan lantunan Marawis. Kelompok penabuh Marawis terdiri dari 12 anak laki-laki yang menggunakan baju koko berwarna putih. Ditemani dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Paus dinyanyikan lantunan penuh damai, penuh kasih sayang oleh tim Marawis Masjid Istiqlal. Suci Paus Fransiskus di Indonesia. Giving a bouquet of red and white flowers as a sign of peace and respect for the arrival of the Holy Father, Paul Francis, in Indonesia.